Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب الأرام الشيخ عبد الرشيد البجري رحمه الله تعالى bacaan di dalam sujud. Nah, yaitu apa dia? Sebelum bacaan sujud, sujud ni dia panggil syahadatul ubudiyah ilallah. Kalau rokok ni iqrarul ubudiyah ilallah. Rokok itu iqrarul ubudiyah ilallah. Mengakui kehambaan kepada Allah dengan kita rokok. Tak ada bukti lagi. Bila buktinya? Sujud. Syahadatul ubudiyah ilallah. Menjadi saksi kehambaan kita pada Allah, itu sujud. Itu disebut dalam Hasyiah Ibn Qasim Al-Abih, Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarim. Ini panggil sujud, inilah tempat ataupun rukun yang paling afdal, posisi yang paling afdal berbanding dengan posisi-posisi yang lain. Ini sujud tu. Sebab itu sujud dua kali, nak menunjukkan kelebihan sujud banding hal lain. Dan sujud ni juga menyebabkan iblis la'natullahi alaihi sedih dan menyesal. Dulu Allah Ta'ala suruh aku sujud, aku tak mau sujud. Allah Ta'ala suruh anak Adam ni sujud, dia sujud. Nangis dia menyesal. Celakanya aku, celakanya aku. Tu sujud. Sujud ni ada empat. Sujud dalam semayang, hak tu rukun, wajib. Ataupun semayang sunat, wajib sujud. Sujud yang kedua, sujud tilawah. Sujud yang apabila ada bunga kat Quran tu, bila kita baca atau bila dengar orang baca, sunat kita sujud. Tu. Kecuali kalau kita jadi makmum, kita ikut tu imam, kita dengar orang baca Quran, tempat ayat sejadah, tu tak boleh sujud lah sebab kita ikut tu imam. Sujud ketika tu batal. Tu imam sujud tilawah, kita wajib sujud tilawah. Tak boleh engkar. Kalau kita engkar, batal sembahyang makmum. Ataupun dia tak tahu. Contohnya tu imam sujud tilawah, dia duduk belakang kali, mic tak sampai. Jadi orang yang kat depan ni ikut orang yang depan. Tengok tu imam sujud tilawah. Sampai giliran dia, dia pun tengok sujud. Oh, tu imam sujud tilawah. Dia baru nak sujud ya, tu imam naik dah. Waktu tu dia tak boleh sujud. Waktu tu dia tak payah sujud. Masalah terpencil lah. Kemudian kalau kita baca surah, surah ayat yang menunjukkan sujud,
qasak baca surah tu, qasak baca ayat tu semata-mata nak sujud tilawah dalam semayang, tak boleh, melainkan subuh Jumaat saja. Kecuali semayang yang memang disunatkan baca 30 juzuk Quran, contohnya semayang tarawih. Itu kalau malam yang ke-20 contohnya, memang ayat pertama tu ayat sejadah, sunat lah sujud sebab memang dituntut. Subuh Jumaat, hari Jumaat, hari yang sunat sujud, sebab tu disunatkan baca surah As-Sajadah rakaat pertama, surah Al-Insan rakaat kedua, surah Al-Insan ataupun nama lainnya surah Ad-Dahar. Okey, apa lagi? Tu sujud tilawah. Yang ketiga, sujud syukur. Sujud syukur dibuat apabila mendapat nikmat yang tak disangka-sangka sahaja. Bukannya lepas sembahyang sujud. Sebab apa? Alhamdulillah syukur kalau sebab aku ni hidup ni. Tu bukan. Tu nikmat yang maklum. Ni nikmat yang tak disangka-sangka. Baik daripada penyakit ke, dapat keputusan cemerlang ke, dapat kerja ke. Tu nikmat tak disangka-sangka. Boleh ya sujud. Sujud bila kata sujud sahwi, bila kata sujud tilawah dengan sujud syukur, maka itu kategori apa? Pada makna sembahyang, fi makna solah. Maka wajib segala perkara syarat-syarat sah dalam sembahyang mesti sabit dalam sujud tilawah, sujud syukur. Tu. Yang keempat, sujud sahwi. Sujud sahwi ketika mana seseorang itu lupa membuat sunat-sunat ab'ad, ataupun sengaja tinggal sunat-sunat ab'ad, ataupun buat perkara-perkara yang kalau buat dengan sengaja batal, seperti tambah rukun. Maka kalau buat sunat sujud sahwi, walaupun sengaja dia tak baca doa, dia tak baca apa, dia tak baca tasyahud akhir, dia tak baca tasyahud awal, dia saja boleh dia sujud sahwi akhir. Tapi kalau sunat hai'ah dalam madhab Syafi'i, tak sunat sujud sahwi. Kalau buat juga, sebab apa buat sujud sahwi? Sebab dia tinggal sunat hai'ah, batal. Madhab Hambali saja yang sunat sujud sahwi, kalau sunat hai'ah tinggal. Tu. Ada yang kelima lagi. Yang kelima, sujud saja-saja. Dalam kitab Hasyah yang lebih jernih Al-Iqna, sujud saja-saja ni bid'ah dalalah finnar. Haram lah. Bid'atun dalalatun finnar. Haram. Sujud saja-saja. Tu bab sujud . Lepas tu sujud pula, anggota dia 7 anggota. Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i 7 anggota, dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Kalau tangan pula, mestilah kena batin tapak tangan. Batin tapak tangan, walaupun sikit. Dahi pun sama, walaupun sikit. Wajib kena. Tapi yang sempurna, wajib kena semua. Kaki pun sama juga, jari kaki tu. Batin jari kaki tu kena tempek dekat lantai. Bukannya mencacang gini. Dia kena tekan. Biar dia gini. Dia gini ya. Biar dia gini. Bukannya begini. Ni pacok ni. Tu sekitar mana sujud. Dan sujud ni syarat, antara syarat sahnya, mestilah punggung di atas dahi. Punggung lebih tinggi daripada dahi. Kalau sama tidak sah. Kalau pala lebih atas daripada punggung pun tidak sah. Tu. Habis. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Tuhan aku yang maha tinggi, dan terpujinya, dan pujiannya pujian Allah. 3 kali bacaan di dalam duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud ni sunat iftirash. Apa-apa duduk yang selain duduk mengiringi salam, sunat iftirash. Apa-apa duduk yang selepasnya akan beri salam, sunat tawarruk. Jadi kalau tu imam rakaat keempat, kita makmum masbuk rakaat ketiga atau rakaat kedua atau rakaat kesatu, saya kita nak bangun, maka sunat duduk iftirash. Akhir sekali lagi kita nak salam, baru sunat tawarruk. Dan duduk iftirash ni pula ialah duduk sunat yang paling afdal berbanding duduk iqa'.
Nah, iqa' ni duduk di atas tumi. Dia pacokkan kaki dia begitu, dia pun letakkan punggung atas tumi. Itu maksud iqa'. Itu sunat juga, tapi afdalnya lebih iftirash. Ha, tu duduk-duduk dalam sembahyang. Ha, jadi duduk atas dua sujud iftirash, duduk istirahah iftirash, duduk tasyahud awal iftirash, duduk antara dua sujud sahwi iftirash, duduk rakaat terakhir imam sedangkan kita masih ada rakaat iftirash. Ha, apa-apalah duduk yang bukan selain daripada salam lepas pada tu, maka sunat iftirash. Kalau sunat salat, kalau salam lepas pada tu, sunat tawarruk. Ha, tu. Kemudian kata musannif, Rabbi ghafirli warhamni. Oh, dia tak tulis makna pula sini. Rabbi, asalnya Rabbi, wahai Tuhanku. Dia munada mahzuf. Asalnya ya Rabbi. Dalam tashil Nil Al-Amani, Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah sebut ada beberapa wajah kalau munada dia itu ada mudhafun ilaih. Sama ada ada mudhafu ilaih ataupun hazaf. Ini hazaf ni. Asalnya Rabbi. Ni Rabbi. Tu. Rabbi ighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Warzuqni, berilah rezeki akan aku. Wajburni, tutuplah aibku. Warfa'ni, angkatlah aku darjatku. Wahdini, beri petunjuklah akan aku. Wa'afini, sihatkanlah aku. Wa'fu'ani, maafkanlah daripadaku. Ha, itu makna dia. Jadi doalah ketika duduk antara dua sujud, inilah yang disunatkan untuk kita berdoa. Allahumma rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hai. Abi. Lafaz tahiyat awal. Tahiyat awal salah satu daripada sunat ab'ad. Sunat apa? Sunat ab'ad. Kalau tinggal dengan sengaja atau terlupa, sunat sujud sahwi. Ha, sunat sujud sujud sahwi, tahiyat. Ataupun nama lain, tashahud awal. Tashahud awal. At-tahiyyatu. Baca dengan sabdu tu, jangan tahiyyatu. Jangan gitu. At-tahiyyatu, bukannya at-tahiyyatu. Dia kena jaga tasydid kalau tambah-tambah kalau tashahud akhir sebab tu rukun. At-tahiyyatu, bukan at-tahiyyatu. Ha, ni yang dia sirah yang ditunjuk ni, ini tasyahud yang kamal, yang sempurna. Kalau sekurang-kurang tasyahud, dia akan begini. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ha, itu. Tu kalau tasyahud sekurang-kurang. Sampailah Allahumma salli ala Muhammad lah. Ini yang sempurna. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sekalian kemuliaan dan kebesaran yang bertambah-tambah, sembahyang lima waktu, pekerjaan yang baik, itu bagi Allah. Ha, apa maksudnya? At-tahiyyatu mubtada awal, al-mubarakatu mubtada thanin, as-salawatu mubtada thalith, at-tayyibatu mubtada rabi', lillahi ta'aluk satu mahzuh khobar, lillahi jar majrur. Ha, itu. Ha, mubtada ada banyak, khobar ada banyak, tak ada masalah. Assalamualaika. Ha, kalau sekurang-kurang tasyahud, tanwinkan lah. Salamun alaika. Alif lam tu sunat. Assalamualaika ayyuhan nabi. Ha, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera atas kamu wahai Nabi Muhammad. Ha, tengok. Kenapa Nabi Muhammad tak sebut pun Muhammad? Ha, kita sebut dah kaedah tadi pagi. Iza utliqal lafzu insarafa ila fardin kamilin. Apabila disebutkan satu lafal, insarafa, maka terpalinglah ia ila fardin kamilin, kepada sesuatu yang sempurna. Jadi Nabi Muhammad tu, dan kasihan Tuhan dan bertambah kebajikannya, kebajikan Tuhan. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Tuhan
yang membuat kebaikan. Nah, yang membuat kebaikan, yakni orang-orang yang membuat kebaikan. Ha, gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Alla mukhaffafah 'ani thaqilah. Asalnya annahu la ilaha illallah. Ha. Aku menyaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku menyaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Tuhan. Ha, gitu. Batu Allahumma salli ala Muhammadin. Hei Tuhanku, kasihanilah atas Nabi Muhammad. Salli, salah tu lah. Salah bimakna rahmah. Rahmah kasihan. Rahmah pada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ha'ni tashahud warid. Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala sebut atas pandangan mu'tamad madhab Syafi'i, sunat tambah sayyidina. Hak tu pandangan mu'tamad kerana adab. Waridnya Allahumma salli ala Muhammad. Adabnya tambah sayyidina. Madhab Syafi'i mengambil kira adab, pandangan mu'tamad sayyidina. Adapun tahiyat akhir, yakni tasyahud akhir, maka disambunglah wa ala ali Muhammadin kama sallaita. Wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Nabi Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim. Tambah sayyidina sendiri ya. Seperti engkau telah kasihani atas Nabi Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim, dan atas keluarga Ibrahim. Ibrahim mamnu' minas sarf. Sebab tu dia mudhafu ilaih dengan mansub. Wa barik ala Muhammadin, dan tambahkanlah kebajikan atas Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammadin, dan atas keluarganya nya Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, seperti mana? Seperti yang engkau bertambah kebajikan atas Nabi Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim, dan atas keluarga Nabi Ibrahim. Fil alamin, dalam sekalian alam. Innaka hamidum majid, bahwasanya engkau amat kepujian lagi amat mulia. Tu dia panggil fil alamin muta'alliq wa muqaddam. Asalnya innaka hamidum majidun fil alamin. Jadi apa ni? Yufidul hasar. Hanya-sanya dalam sekalian alam ni lah, bahwasanya engkau jualah maha puji dan maha mulia. Begitu. Itu tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir, rukun qawli. Rukun qawli, di situ ada duduk antara tasyahud. Duduk tasyahud, itu rukun. Selawat ke atas Nabi SAW, itu rukun. Ada pun selawat ke atas sahabat Nabi SAW, rukun juga. Ala Ali Muhammad, tasyahud akhir. Ada pun teruih daripada itu, itu sunat lah. Salawat Ibrahimiyah dia panggil ni. Salawat Ibrahimiyah. Bukan selawat atas bukan. Selawat atas sahabat tu sunat ketika tasyahud akhir. Selawat atas sahabat ketika tasyahud awal itu makruh. Ha gitu. Oh tu. Ha deh. Sunat pula ditambah dengan doa. Okey, doa yang mustajab adalah antara mustajab Doa yang mustajab antara tasyahud akhir dengan salam. Maka disunatkan tambah doa. Jadi kita selalunya tambah doa apa? Doa itulah yang dajjal tu. Kenapa tu? Allahumma inni a'udzubika. Dia tak ingat. Dia kalau sembahyang tak ingat. Ada orang depan tu. Oh, fikir tak dajjal tu. Allahumma inna Allahumma inni a'udzubika. Tak payah. Kena tunggu payah. Ada jadajah tu lah. Tu. Sunat pula ditambah dengan doa. Allahumma ghafir li ma qaddamtu. Ni boleh. Hai Tuhan, ampunkan dosaku yang aku dahulunya. Yang aku dahulukan. Yang ni yang dosaku yang dahulu. Wa ma akhartu, dan dosa yang aku kemudiankan. Yang dosa yang aku buat dulu, yang akan datang. Wa ma asrartu, dan dosa yang aku sembunyikan, sembunyi daripada mata manusia. Wa ma a'lantu, dan dosa yang aku nyatakan. Dosa yang dia nyata pada orang, walaupun dosa kecil jadi dosa besar. Wa ma asraftu, dan dosa yang aku buat berlebih-lebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa yang engkau amat tahu, amat mengetahui dengan dia, dengan dosa
daripada aku. Ada lagi dosa yang mungkin aku tak tahu itu dosa. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkau jualah yang dahulu dan engkau jualah yang terkemudian. Dahulu yakni sebelum daripada ada alam, kemudian yakni selepas daripada hancur alam masih kekal. Al muakhir rujuk kepada sifat baqa, al muqaddim rujuk kepada sifat qidam. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau jua. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan segala hati. Betul. Tetapkanlah hatiku atas agamamu dan atas menjunjung tetohmu. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maha suci engkau daripada kekurangan, bahwasanya aku setengah daripada orang yang menganiaya diri sendiri. Itu doa sebelum salam. Doa yang dibuat sebelum salam. Ada lagi lah doa lain, ikutlah. Kemudian lepas pada tu memberi salam. Memberi salam ke kanan. Salam ke kanan tu sunat. Kalih kanan tu sunat. Sekali. Kena ni. Kemudian memberi salam ke kanan sekali wajib. Ni kena tanbihun. Wajib ni salam yang pertama, adapun kanan toleh kanan sunat. Jadi ada dalam kitab Hasyiah Bayjuri dia sebut, kalau seseorang itu salam pertama dia salam belah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehari salam kedua nak salam kanan ke kiri? Sunat kiri juga. Cuma yang tadi dia buat kiri tu tak kira sunat lah, sebab tak betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terbelik lagi ya. Sekali mana tadi? Dan ke kiri sekali, iaitu sunat, iaitu yang kiri sunat. Yakni kalih kanan kiri itu sunat. Salam yang pertama wajib, salam yang kedua sunat. Begitu. Lafaznya, lafaz salam tu assalamualaikum warahmatullahi. Jadi antara syarat-syarat salam ni ada 10. Syarat-syarat salam ni ada 10. Pertamanya mesti mendatangkan al. Jadi assalam, bukan sala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pandangan mu'tamad tak sah. Pandangan mu'tamad tidak sah kerana tidak datangkan al. Syarat yang kedua mestilah dia kata tadi kena tambah al. Beza dengan tasyahud. Tasyahud salamun boleh. At-tahiyyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabi. Boleh sebab apa? Sebab warid. Adapun salam tidak boleh. Salamun alaikum sebab tidak warid begitu. Tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua mestilah ada kaf khitab. Assalamu alaiku. Aku tu kaf khitab. Engkau. Syarat yang ketiga mesti ada mim jamak. Assalamualaikum. Mim tu untuk jamak. Kerana bila kita beri salam, qasadnya sunat qasad beri salam ke malaikat yang ada kiri kanan, beri salam ke orang sebelah, beri salam ke jin yang ada sebelah kiri kanan. Tu qasad dia. Syarat yang keempatnya mestilah salam itu berlafaz kerana dia tu rukun kauli. Apa berlafaz? Sekira-kira kalau kita dalam keadaan senyap-senyap, kita baca paling kurang, volume paling rendah sekali, dengar dah. Qadar pula baca ketika sembahyang. Bukannya kalau kipas helikopter, kita pun suara helikopter juga. Habis kita lagu tu. Syarat ke apa ni? 5 ke 6? Ingat ni. Sekarang 5. Okey, yang keenamnya. Itu. Yang kelimanya ialah dia tu berturut-turut dua kalimah. Assalamu dengan alaikum. Bukannya assalamu. Relax je. Alaikum. Tu tak berturut-turut lah. Seterusnya ialah dia itu mendatangkan kalimah assalamualaikum dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud pula. Dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Kena duduklah ketika assalamualaikum. Seterusnya dia beri salam dalam keadaan menghadap kiblat dadanya itu sehingga sempurna kum. Assalamualaikum.
Jadi biasanya kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bawa pusing ke kanan ke kiri. Kalau nak pusing awal-awal pun tak ada masalah, asalkan tidak genjoklah dada ni. Kalau kita assalamualaikum baru kita warahmatullah, kalau genjok sekalipun sembahyang sudah selesai. Sah dah. Kira sah dah. Sembahyang sudah selesai. Kalau anda kata dada kita bergerak ke kanan dan ke kiri, tidak menghala ke kiblat, selepas daripada perkataan kum tu selesai dah sembahyang. Kalau batal pun tak ada masalah, batal ketika tu sembahyang sah dah. Dah habis dah sembahyang. Seterusnya ialah dia tidak mengqasakkan beri salam selain daripada salam dalam sembahyang. Bukannya qasak beri salam tu nak tegur orang sebelah. Ha, bukan. Ha, bukan qasak beri salam tu nak tegur orang, nak tegur orang sebelah. Dan juga seterusnya ialah dia tidak menambahkan salam dan tidak mengurangkan salam yang warid. Kalau assalamualaikum, assalamualaikum. Dia tak kata alaikum saja ke? Ha, kecuali adalah kalau ditambah assalamu alaikum. Ha, hak tu sah. Assalamul hasanu alaikum, hak tu sah. Ha, tu pengecualianlah. Ha, Jadi dengan qasak salamlah, dengan qasak salam. Walaupun ada perkataan lain, hak tu saja dimaafkan. Adapun kalau lebih daripada dua dan ke atas lebih, maka tu tidak sah lah. Dia satu leh. Dan kalau orang beri salam assalamun alaikum, dah ada alif lam, masuk tanwin pula. Ikut kaedah nahwu, alif lam dengan tanwin tidak akan bertemu sampai kiamat. Tak akan bertemu sampai kiamat. Sejak azali sampai kiamat, alif lam tak akan bertemu dengan tanwin. Bila dia baca assalamun alaikum, dalam kitab Bushra al-Kalim kata lam yadur, tidak memudaratkan. Mana sah juga. Ada kata situ walau jama'a baina alif lam wa tanwin fi salam aw zada fihi al waw lam yadur, ataupun tambah waw wassalamu alaikum, dia jadi waw ataf boleh. Tapi kalau takbir tak boleh, sebab takbir itu awal-awal ya ayat yang kita sebut tidak ada ataf kepada mana-mana, jadi tidak sah lah kita takbir wallahu akbar. Tak sah ni, nak ataf mana tu? Kalau dia sebut terbalik alaikumussalam, buat sekali di Tok Iman Terawih baru dapat masyhur. Alaikumussalam makruh. Alaikumussalam makruh. Kalau dia sebut salamullahi alaikum, salami alaikum, salamullahi alaika, alaikuma, batal sembahyang. Semua tu batal sembahyang berlaku. Salami alaikum, salamullahi alaikum, assalamu alaika, assalamu alaikuma, dia kena kum. Salami alaikuma, salami alaika, batal. Tapi ada pengecualian. Kalau dia kata assalamu alaihim, assalamu alaihim dalam kitab kita lah Bushra al-Kalim, kita tak cek lah kitab besar-besar ni, kitab Bushra al-Kalim kata lam tabtul, tidak batal. Ikutkan tadi syarat tu, kena kaf jamak, mim jamak ada dah, kaf tu kena ada, kaf khitab. Sebab apa tak batal? Alasan dia kerana bila kata assalamu alaihim, hak tu doa juga, dia tidak khitab, dia tidak cakap dengan orang assalamu alaihim. Tetapi la yujzihi, tak batal sembahyang, tapi tak memadah salam tu, kena ulang salam balik. Betul lah. dia tak batal sembahyang. Beza kalau batal sembahyang, batal sembahyang kena ulang semula. Jadi kalau dia kata assalamu alaihim, tak batal tapi tak memadai, dia kena sebut juga assalamu alaikum, kerana syaratnya mesti kaf khitab dengan mim jamak. Tu salam. Qala al-musannif, habis dah sembahyang, habis sembahyang, nak wirid pula. Lepas sembahyang sunat kita baca wirid ini. Wirid ni baca laju 3 muka, habis 13 muka surat hari ni. Cepat habis. Jadi wirid ni pelbagai lah. Kalau boleh, kalau ada ijazah wirid apa-apa, amal lah tu.
Kalau kita jenis mengapa mata, apa yang mata? Oh, apa yang jauharah tu? Oh, mata yang jauharah, pas zuhur. Mata alfiah, pas zuhur. Oh, boleh juga. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tiga kali. Alladzi la, oh, dia astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Oh, dia begitu. Ikutlah kitab mana? Al-Hayyul Qayyum pun boleh, Al-Hayyal Qayyum pun boleh. Al-Hayya boleh, Al-Hayyu boleh. Dalam kitab Syarah Mishkat Al-Masabih, Al-Hayya itu lebih afsah. Al-Hayya lebih afsah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alayta ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hingga akhirnya. Ha, hujung hingga akhirnya. Ha, ha, macam wirid eh. Amin. Ha, tu amin lah. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Nah, dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna' sebut, seseorang itu kalau baca Quran dengan niat zikir, maka wajib bertajwid. Wajib juga bertajwid. Tidak boleh melanggar hukum tajwid kerana dia itu asal Quran. Walaupun dengan niat zikir sekalipun. Ilahi ya Rabbi. Biasanya kalau beramai, Ilahana ya Rabbana Subhanallah. Maka dibaca Subhanallah 33 kali dan dibaca Subhanallah bihamdihi daiman abada. Itu kalau akhir ya. Lepas tu, dan dibaca Alhamdulillah 33 kali. Lepas habis 33, serta dibaca pada akhirnya, akhir Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin Allahu Akbar. Haa, gitu kan? Maka dibaca pula Allahu Akbar 33 kali. Serta dibaca akhirnya Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallah bukratan wa asila. Ha, ini kalau sedar ni doa iftitah ni. Doa iftitah eh? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ha, ni ni la ilaha illallah sampai syai'in qadir ni. Lepas subuh sunat 10 kali, lepas maghrib sunat 10 kali. Ha, tu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala haula, ha, wala tu ulang 2 kali ya. Eh? Ha, ulanglah wala yang pertama tu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'at wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika alghafilun. Ini panggil selawat Imam Syafi'i. Selawat Imam Syafi'i dalam kitab Hasyah Ya'anatul Talibi menukilkan mimpi seorang ulama kepada Imam Syafi'i. Ha, sekarang apa yang Allah Ta'ala buat kepada engkau wahai Imam Syafi'i, aku dapat syurga. Sebab apa dapat syurga? Dengan sebab aku tulis dekat kitab aku Risalah, Ar-Risalah, selawat ni. Dia panggil kaedah dia. Al-khususiyatu la taqudu al-khususiyatu la taqudu al-afdaliyah. Al-khususiyatu, khususiyah sesuatu itu, la taqudu, tidak akan menafikan al-afdaliyah, keafdalan sesuatu. Selawat yang paling afdal dalam kitab ni Hayatul Zain, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, dan kitab-kitab lain sebut selawat yang paling afdal, tak ada khilaf, memang selawat Ibrahimiyah. Cuma walaupun selawat Ibrahimiyah selawat yang paling afdal, adakah selawat yang dibuat oleh sahabat, selawat yang dibuat oleh para ulama tabi'in ataupun tabi' tabi'in itu dapat mengatasi selawat Ibrahimiyah? Tak dapat mengatasi, walaupun ada khususiat yang khusus. Selawat ni ada khususiat dia, ada istimewaan dia. Selawat ni dapat sekian-sekian, ada keistimewaan dia. Walaupun begitu, itu tidak menafikan keafdalan selawat, ialah selawat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu selawat Ibrahimiyah. Kemudian dia kata wala haula wala quwata, mana tadi? Wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Astaghfirullahal azim ya latif ya ani lautu ya latif tu terawih tu. nak balik kampung ya latif ya kafi ya hafidhu ya syafi, dua kali ulang. Atu Allah ya latif ya wafi ya karimu anta Allah. Mana hal selawat tu yang ada zikir-zikir, ada dah lagi tak dulu ya? Tu mewarisi tu temulah zikir tu. Setelah itu baca la ilaha illallah 10 kali. Ini macam tarawih pula . Kemudian maka ucap olehmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat haq. Hari tahlil pula. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha wa biha nub'athu. Alaiha nahya. Atasnya, atas kalimah la ilaha illallah itulah kami hidup, dan atasnya juga kami mati, dan dengan kalimah itu juga kami dibangkitkan insya-Allah taala. Bi rahmatillah, dengan rahmat Allah, wa karami, dan kurnian Allah. Minal amin, kami ini di kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang selamat. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazinah. Ni biasa kalau baca doa lah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultanik, wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ya dhal jalali wal ikram, wa sallim wa radiyallahu ta'ala an salatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Tu baru, barulah kemudian ditadahkan tangannya, tangan seorang ke langit, dan bacalah doa yang dikehendaki. Baru baca doa. Tu zikir aurat yang ada dalam perukunan. Beza dengan Hidayatul Sibyan yang dulu kita baca, habis dah juga maraton Hidayatul Sibyan. Dia zikir lain pula, cara lain. Beza-beza Asal zikir sudah, hanya tak berzikir pula. Habis. Ini lafaz niat mandi hari Jumaat. Wallahu a'lam. Habis lah takat tu hari ni. Jadi kita tangguh 2 hari, esok tak ada, lusa tak ada, kita pergi Kelantan tak ada . Tulak pula ada hari Ahad insya-Allah taala. Ni pun lebih daripada muka surat ni, kalau tidak kan 10 muka ya. Ni sampai 13. Bahagian-bahagian wirid lepas-lepas ni pun ada juga ratib hadak lah, doa ukasyah lah, tu baca jelah. Tu mudah lah. Nampak tebal tapi tak tebal kan. Jadi esok tak ada, lusa tak ada, tulak ada balik. InsyaAllah ta'ala macam biasa 9.30. 9.30 sampai petang . Sampai petang, lepas daripada asar wada lagi. Tu tengok dalam grup nanti. Ada soalan?
Hah? Boleh baca? Ah, boleh ya, itu ayat Quran. Bukan syarat, tak syarat wajib. Eh, sejauh Allah lah. Hah? Oh. Apa tu? Tak patah. Makruh. Oh, tak apa. Tak apa tu makruh lah. Tapi tak apa, tak apa gitu. Ha. Ha. Apa tu? Kalau salah tak jadi lah. Kau tu. Dia sengaja buat makruh. Atau buat gini. Kecuali. Kecuali dia jadi. Kecuali dia jadi makmum. Nak elok dia persenyap lama, dia boleh selawat ke atas sahabat. Haa, tu pun kecualian. Kalau dia makmum, jadi tu imam, tu imam lama. Kita pun nak buat apa senyap ni, baca selawat ke atas sahabat Nabi. Haa, tu boleh. Ni yang makruh ni sendiri, ya, main sendiri. Haa, tu eh. Ada soalan eh? Haa, okay. Hah? Mana? Oh. Okey, itu disebutlah kita Hasyiah Al-Bijermi tak silap ataupun kita Hasyiah lain. Sunat meniga. Okey, sunat meniga. Yang ni lah kita Hasyiah akan sebutlah. Sunat meniga ni yang ni basuhan pertama tu wajib. Basuhan kedua tu sunat. Makruh tu kalau memada dua. Ha. Kalau dua, dua tu makruh. Perbuatan dua kali basuh tu makruh. Ha. Ya? Kalau dua ni nak pergi ketiga, sunatlah dua ni. Hak tiga, sunat. Lebih lagi, ha, tu tak sunat lah. Boleh jadi makruh ataupun haram membazirkan air. Kenapa? Ha, basuh 100 kali je. Ha, tu disebutlah hasyah lah. Ha, tu rintih lah. Orang sebut begitu. Ha, hebat. Kalau matan, oh, sunat tiga. Habis itu ya. Ha, kalau hasyah dia rintih kan? Oh, sunat tiga ni maksudnya basuhan pertama tu memang wajib lah basuhan ke hadas. Hadas. Lepas tu dua tu sunat kalau nak pergi ketiga. Kalau memandang dengan dua kan makruh. Ha, tiga baru sunat. Dan kalau dia buat satu, dia wajib. Wajib dari sudut mengangkat hadas. Tapi makruh nisbah dia memandang satu. Ha, tu. Ha, tu pula. Tu. Ha, nisbah makruh tu nisbah dia menghadkan satu. Wajib nisbah mengangkat hadas. Ha, gitu. Soalan lagi. Oh, lama juga. Tak ada lah. Ha? Wallahu a'lam, jumpa hari Ahad insya-Allah taala. Cuma malam ni lepas isyak nak mari. Ada bidai tu hidayah ada. Mari ya. Ha, memang ada kelas ni tetap orang ni maghrib ni. Eh, paisyak tu istah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.